ke Candi Arjuna tuh. Oke, siap. Oke, kita masuk. Nah, seperti ini. Kalau kita dekatkan, baunya sangat menyengat deh. Nah, seperti ini mendidih. Karena cukup panas di sini. Aroma cukup menyengat. Ya. Dan itu kawannya. Terus mendidih. Ya, teman-teman. Kami sudah berada di tepat di depan Kawah Diengnya ya. Ini bertepatan hari Sabtu ya teman-teman, jadi banyak sekali para pengunjung, sangat ramai, cukup ramai sekali ya. Inilah teman-teman. Nah, cukup luar biasa ya. Kita masih berjalan selama kurang lebih 30 menit untuk mencapai kawahnya. Cukup ramai teman-teman ya, rombongan-rombongan. Dan memang tempatnya sangat istimewa, sangat spesial. Ini ada di Jawa Tengah ya, di Wonosobo. Masalah kejajar ini ya. Dieng itu desa. Nah, cukup ramai. Dan herannya teman-teman ya, sangat dingin. Sangat dingin, seperti di Bromo ya. Nah, ini sudah banyak yang keluar juga. Dan para pengunjung banyak sekali yang dihibur oleh teman-teman dari seperti itu. Sangat dingin ternyata. Walaupun awalnya mataharinya cukup terik ya, tetapi angin dan suasana hawanya sangat dingin sekali. Dan kita akan, sebelum masuk kita disuguhkan harus bayar tiket dulu. Oke, jadi ini tiketnya sampai ke Candi Arjuna teman-teman. Oke, siap. Oke, kita masuk. Cukup unik, cukup antik juga ya, pakai kayu untuk masuknya. Ini masuk kawah utamanya. Kemar ketemu. Dan di sini teman-teman sudah juga mengeluarkan kawah dan meluangkan gelembung-gelembung udara yang cukup panas. Seperti ini. Dan di depan itu teman-teman jualan-jualan ya, banyak juga yang ngamen-ngamen, para pengamen ya, seperti ini. Silakan untuk RS Immanuel untuk pintu keluar kita dari sebelah sana. Kita akan masuk.
Minta tolong ini. Makanan ini. Dan seperti itu loh teman-teman. Asapnya sudah kelihatan ya. Kita sudah mau sampai ya. Dan di belakang kita itu masih sangat antri dan masih sangat banyak sekali ya pengunjungnya. Seperti ini. Kita berada di Kerala Dieng yang cukup fenomenal ya. Oke, kita akan lanjut. Oke, teman-teman, kita akhirnya sampai ya. Seperti ini. Nah, ini. Oke, teman-teman, jadi seperti ini ya. Ternyata warnanya agak hijau, hijau keputihan seperti ini. Jadi cukup sampai di sana tidak kelihatan ya karena asapnya cukup tebal ya. Dan untuk baunya teman-teman, baunya sangat menyengat ya. Bau belerang yang sangat luar biasa. Dan pengunjungnya saat ini cukup ramai sekali. Jadi kita langkah lagi ya. Dan banyak sekali tempat-tempat yang berasap, jadi banyak sekali orang-orang yang selfie, yang berfoto ria. Memang tempat ini sangat fenomenal ya. Inilah kawah. Nah itu kalau kita lihat mendidih ya, cukup kenceng mendidihnya. Dan ini belerangnya luar biasa menyengat. Penasaran sana ya, sana juga. Jalan ya. Nah, di sini lebih jelas teman-teman ya. Memang mendidih. Mendidih ya. Mendidih. Ini teman-teman seperti ini ya, sangat luar biasa. Kalau mau sensasi yang sangat luar biasa sekali ya di sana teman-teman, dan di sana tidak ada pengunjungnya ya. Nah, seperti ini. Kalau kita dekatkan baunya sangat menyengat ya. Nah, seperti ini mendidih. Jadi cukup panas di sini, angin sangat dingin, tapi hawa yang keluar dari kawah ini cukup panas dan angin. Sudah kelihatan kan? Nah, seperti ini. Jadi tidak ada yang berani ke situ, teman-teman, karena memang baunya sangat menyengat sekali. Ya, seperti ini. Luar biasa. Istimewa. Dan memang tidak ada yang mau ke sini, memang baunya sangat menyengat teman-teman. Kita akan lari.